Semua orang rame-rame update status hashtag #PrayForKelut di sosial media, share, repost, like, dan lain-lain. Hey, buka mata, hati, dan telinga, karena sesungguhnya masih ada yang lebih penting dari sekedar kata cinta. Berikan bantuan Heartworkers untuk korban bencana alam Gunung Kelut melalui Playlicious Charity Indonesia Heartwork FM Surabaya. Pemusik Kelut memang sudah kembali ke rumah masing-masing, tapi mereka masih memerlukan bantuan untuk kelangsungan hidup mereka. Terima kasih untuk Heartworkers yang sudah memberikan bantuan.